Dokter forensik RSUP Prof. Ngurah Sanglah Denpasar telah mengotopsi jenazah mantan Bupati Jembrane dan istri yang ditemukan membusuk di rumahnya, Jalan Gurita Sesetan. Polisi juga masih enggan membeberkan hasil otopsi dengan alasan masih menunggu pemeriksaan menyeluruh dari tim forensik. Garis polisi terpasang di rumah Jalan Gurita Sesetan Denpasar pasca ditemukan sepasang suami istri, Ide Bagus Ardana dan Anak Agung Ayu Sri Wulan Trisna, membusuk pada Kamis malam lalu. Sampai saat ini polisi masih belum mengungkap penyebab kematian Bupati Jembrane era Orde Baru dan istrinya dengan alasan masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim forensik secara menyeluruh. Tadi cumanya itu aja, sinkronkan aja gimana waktu, karena kan mereka waktu terima kan nggak ada dari kita kan, kita jelaskan. Nanti hasilnya dia baru dia akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta, nanti kesimpulannya dia yang bikin. Oke. Karena masih menunggu yang lain lagi, pemeriksaan yang lain lagi. Penemuan jasad Ardana bersama sang istri memang mengejutkan banyak pihak. Kematian keduanya terungkap saat anak korban yang curiga karena kedua orang tuanya sulit dihubungi. Saat didatangi bersama pengurus lingkungan, petugas harus melompat pagar dan memotong kunci menggunakan gerinda. Jasad Ardana ditemukan membusuk di dapur, sementara sang istri terkunci di kamar. Diduga korban telah meninggal 3-4 hari sebelum ditemukan. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews, melaporkan.